Assalamualaikum teman-teman. Kebetulan sore ini hujan teman-teman. Inilah suasana pemandangan di tempat saya berada. Pemandangan persawahan yang begitu hijau. Teman-teman, kebetulan tadi saya di warung lagi ngopi-ngopi, ketemu sama teman saya di kampung ini, dan beliau rencananya mau panen. Jadi diajaknya untuk melihat cabenya. Padahal kalau nggak salah 3 bulan yang lalu saya pernah memvisit cabenya beliau, tapi kita lihat sama-sama kondisinya hari ini. Ya, ini tempatnya nggak jauh dari kediaman saya, dan ini saya naik becak teman-teman. Ya, itu dia rumah beliau yang paling ujung, dan banyak pasir kayaknya. Ya, beliau hari itu lagi membangun teman. Nah, kita lihat lagi ya. Baik teman-teman, ini saya lagi menuju ke kebunnya. Ini ada penampakan cabai nih. Ya, kita coba cek lagi kondisi cabainya beliau. Mungkin batangnya agak kurang bagus teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita cek ke dalam ya. Ini yang dulu, walaupun batangnya kurang, udah ini keriting, tapi buahnya masih banyak nih teman-teman. Ini agak gerimis teman-teman ya, mungkin kameranya agak sedikit blur nanti. Ini rumah yang dulunya lagi dibangun, udah rampung di ini batanya. Ya, cabenya. Assalamualaikum, Di. Masih bagus dia. Alhamdulillah lah ya. Ini panen yang keberapa nih? Sekitar ya 32 kali lah. Oh, panennya ya? Iya, ini masih bagus nih. Buahnya pun masih banyak ya kan? Masih, karena ini lantaran cuaca kemarin hujan kan? Iya. Jadi daunnya agak kering gitu. Kita sibuk ini ya, lagi membangun. Iya, iya, mantap. Saya pergunakan lahan pada tumbuh rumput kan. Betul. Teman-teman, ini saya dari samping rumah beliau. Walaupun batangnya sudah tidak bagus teman-teman, dan ini wajar karena sudah lama cabai ini, dan udah berulang kali dia panennya. Jadi di sini bisa kita ambil pelajaran teman-teman. Kalau kita mau dan kita bisa memanfaatkan perkarangan seperti ini, mungkin untuk menutupi kebutuhan konsumsi cabai kita di secara skala rumah tangga udah lebih teman. Apalagi beliau ini cabenya sudah sering kali beliau panen, dan udah bisa membantu perekonomiannya di saat beliau lagi membangun rumah. Apalagi beliau bisa bertukang dan memanfaatkan waktu luang untuk bercocok tanam cabai rawit seperti ini. Ini mungkin kedepannya beliau akan mengganti cabai ini, mungkin atau diperbaharui, karena kondisinya sudah banyak yang keriting. Ini sebetulnya bagus lagi kemarin tuh teman-teman, karena musim hujan, jadi hama-hama mudah menyerang cabai kita. Jadi teman-teman,
Sekian dulu video kali ini. Semoga yang hobi bercocok tanam, jenis apapun tanamannya, ini adalah salah satu contoh. Kita bisa memanfaatkan lahan sempit di perkarangan rumah kita sebagai penunjang perekonomian, baik itu keluarga ataupun kebutuhan lainnya di keluarga kita. Sekian dulu video kita sore ini sambil kita jalan-jalan kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.